entering PLTU Cilacap. Boleh mau di shoot? Iya, yeah, it's okay. So, aduh pengamanannya boleh di shoot. Dah, stop ah. Ada polisi, banyak polisi. Maaf ya Bu, tidak boleh di shoot. Umurmu bertambah satu, diriku bertambah sayang padamu. Tunggu dan dikawal oleh patroli. Momo, koncomu siapa tuh, Mo? Direktur operasionalnya PLTU. Private banget. Kok pakai patroli bareng? Iya kan agak kesana. Ini nggak boleh shoot kita? Boleh, Wak. Yang nggak boleh mana? Ya kalau di fasilitas private-nya nggak boleh. Oke. Beri apa? Tamu PLTU Cilacap. Oke, kami sampai duluan Pak Irfan, Ibu Eka. Tuan rumahnya Kerry. Tamu loh. Tamu loh. Gini kita mau nih. Jam berapa? Mereka arrive-nya jam berapa? Jam 1. Kita sekarang udah sampai jam 11. Kita jam 11. Si bosnya jam 1 baru sampai. Jadi kita duluan. Kita mengikuti Bapak ini. Gong si fa chai. Wow, open the gate. Oh, katanya O doang. Guys. Ini tamannya sini sebelah kanan ini. Taman apa? Taman JP boleh berani mas. Wah, kita di tepi pantai, bukan tepi pantai, tepi laut. Ada pantai. Tuh, ada kapalnya tuh. Oh. Dilarang berenang, dilarang mancing. Oh, artinya rep, peralihan mancing ini rep. Oh, ini bukan restoran ya. Maksudnya yeah, fasilitas. Fasilitas dalam. Ini Gongsi Facai. Oke. Okay. Tuh. They preparing us that food. Oh my god. That's so special. That's so special. Look at that. That's for Ooh, us. Private. Thank you, Bu Eka, Pak Irfan. Thank you. Bapak yang mengantar kita tadi, matur nuwun Pak. We're here and there's host or host. Ini Mr. Huda, ini Lenny. Kemarin bolak-balik di sana. Ya, ini memang backdrop. Backdrop. Oh, ini makan siang. Wah. Selamat siang. Oh, special. Ini apa? Kepiting? Oh, bukan. Can you ask if this is like only for... Oh, jet ski katanya. Oh, main jet ski enggak? Klebus ora iya. Ayo makan sih. Apa, Bos? Makanannya apa ini? Oh. Mari kita buka. Ternyata, wah, ini jenis ayam goreng. Cilacap. Ini ikan Cilacap. Ini apa ini? Tahu. Oh, iki opo iki? Lodeh. Wah, wow, special. Oke, okay, monggo. Selamat makan. Oh, itu kelapanya itu. Guys, go ahead, please. I asked young before that kelapa. Momo is taking the food. Chicken. Cie. Dia dia melewatkan ini. Kayaknya aku curiga, belum kalau katanya. Di rumah ada. Oh, gitu. Yang enggak ada ini Bu Eka sama Bapak Irfan. Thank you. Okay, guys. Over there in the middle. Guys, private tour. Oh my god. I mean only us. God, langsung makan terus jet skian in a private beach. How is that? Okay. Kids. S2SP. Oh, yang S2. Ada logonya ada enggak? Oh. Oh, ada logonya. Logonya. Ya, logonya kebalik. Wah, nah, itu logone sing larang. Makasih. Makasih, Mbak. Wow. Private tour by power plant of Cilacap.
now is lunch bersama para GM. Sementara kita lihat tadi jet skinya diturunin. Yay, happy kids. So sorry, kakak Mutiara, we didn't take you. We didn't know it was going to be like this anyway. Wow, very beautiful. Ya, kita sholat dulu. Musola As-Sofia PLTU Cilacap. Jadi di semua mau naruh apapun di sini harus sesuai feng shui. Jadi nggak bisa asal letak. Wow, nice, beautiful, beautiful place, very beautiful. Wish. Sampai kolam aja ada tulisannya hati-hati kedalaman 70 cm. Wow, perhatian sekali. Sopo sing arep nyemplung ini yo. Apa yang ngecah cilik? Oh, mungkin CM-CM sok nyemplung ini. Nope. Nah, ini nih yang import ini. Ini yang ditunggu-tunggu. Puding, ini jelly nih. PLTU itu kan listrik tenaga uap. Dari air yang kita bakar tuh jadi uap. Uapnya ini nanti ditransfer ke turbin. Turbinnya turbin uap. Jadi banyak macam-macam turbin. Kalau PLTA berarti turbin air. Kan gitu ya. Kalau gas berarti turbin gas. Nah, yang kami punya turbin uap. Uapnya ini kering. Jadi kalau kita rebus air tuh pakai panci yang ada belalainya tuh, nah, itu kan suka keluar uap tuh. Itu masih uap basah, jadi kan kelihatan uap. Kalau di sini uapnya udah uap kering, jadi udah kayak angin. Temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi. Itu yang nanti buat dorong. Jadi sebenarnya uap ini bentuknya kayak angin nih. Pak Huda sama Pak GM itu pabrik setrum. Oke, okay, guys. Jadi biar ngerti, selama ini kalau pakai listrik di sinilah proses awalnya. Gitu, masih di. Iya. Hmm. Kalau di Cilacap itu saking panasnya, jadi kelapa itu jadi agar-agar semua. Itu tadi diproses sama batu bara. Dijelasin sama Pak GM-nya ada di sini. Oh, there are always. Ini Pak Ivan. Hai Sai, kamu dari Jakarta ya? Ya ampun, sorry darling. Apa kabar? Baik, ini ngantuk. Sai, aku udah. Aduh kakak. Sampun. Udah sampun. Thank you loh, thank you banget loh. Anak-anak tapi katanya sudah disiapkan oleh bos kami dan. Ini ada ceritanya ternyata. Ternyata ceritanya kia berkah, ngerti gak sih? Weiss, baca dulu dong. Ini kura-kura berurupannya seperti S2AB yang selalu berjaya. Iya. Ke kanan? Kanan, istri pemohonan yang dan hewan yang saling berdampingan. Ah, ya. Ke kanan? Kanan mana? Suasana bahagia tercipta. Digambarkan saat persiapan. Ini kan nongsiul karena bekerja. Oh iya. Nah, terus ke sini. Efisiensi di dalam satu kolam menciptakan lingkungan yang teratur. Karena dia di dalam satu wadah. Wadah. Terus Rene kayak bose sing super gede kayak. Posisi relief di tengah bambu yang dikelilingi semerbak bunga dan harum. Pak pimpinan dan kawan selalu bersinergi. Ke kanan lagi. Karena lagi kemampuan kompetensi seperti nah koda mengarahkan dengan navigasi yang cermat dan tepat. Iya. Sini lagi sentiasa berlayar untuk mencapai kesuksesan bersama. Ke kanan lagi burungnya ge. Iya. Terbang secara harmonis bebas dan tanpa batas. Ke kanan nih gambar ge Pak Bos. Membawa berkah. Pak Uda, mantap kan? Tidak terbayang oleh kita kan? Ternyata kan? Iya tuh. Bener kan? Iya. Nah, ini sudah kulit. Nah, nanti kalau ini nanti tak buatnya cuma nanti kan spasinya gede-gede ini. Nanti ukurannya sekitar berapa? Ya, itu lebih meter. Iya, itu nanti dijadikan satu hampir 2 meteran. Oh, iya. Gede gitu. Nanti kalau tetap perlu kurasinya ini nanti tak akrilik. Harus. Tak akrilik gitu. Harus ini.
Cuma saya bingung naroknya itu enaknya di mana nih? Yang paling enak dilihat ya. Saya mulai naroknya itu sebenarnya di ballroom. Ballroom. Di ballroom lantai 8. Oh, iya. Oh, iya. Jadi, wow, very nice. Iya, cakep banget, Mamus. Terima kasih. You're welcome. Darling, ini apa sih? Cakep banget. Maksudnya neat, teratur banget gitu loh. Ini buat main anak-anak. Ada really? Mini car kan. Oh iya, dia tak pikir jagelan. Ini kayak taman stas, apa taman lalu lintas. Terus numpak apa? Ada mobil-mobilan gitu, listrik, mobil-mobilan listrik. Nanti kan ada anak-anak kecil gitu. Karena pemiliknya ada cucunya. Jadi kalau mereka main di sini bawa cucu. Wow. Ada di taman, katanya sih taman anak-anak. Di sini buat mobil-mobilan. Kata Ibu Eka, Momo sedang merenung. Mau explain what is this, Momo? That's like Singapore. Iya, kayak di bandara Porto. Singapura kita. Yeah, we're changing picture. Hah? Really? What? To what picture? Oh, he's setting it off. Yeah, from here. Oh iya, si Pak Direktur sedang meminta dirubah. Thank you. Ini. Tapi diinjek boleh. LCD. Bapak ini masih kan? Bapak ini belum ke jual sing Changi. Oh, durung. Saya enggak perlu, tapi saya bisa minjemin sih. Nah, you have sana. Ya udah ya. Kan saya belum ada kartu itu belum mau beli. Nek tekan jual malah kok dadi bubrah iki mengko. Blue screen, guys. Dari sumur ya di bunuh diri cocok baru, ya. Baru dua malam yang lalu, malam Minggu kita bikin acara di sini nih, makan malam. Dinner. PLN. Oh, PLN. Udah ada penjelasan tadi dari Pak GM. Oh, Pak GM menjelaskan? Udah ada penjelasan. Kita akan menuju ke... Kemana? Keluar? Keluar lagi. Ke gedung utama? Menuju gedung baru. Gedung baru. Sumber Segara Prima Daya. Di Cilacap, guys, so big. Udah enak aja. No, wait, this one. Oh, dicek juga. Oh, ini. Oh, nutup dewe nih. Enggak di syuting itu. Oh. Tuh, jadi di nanti kalau ada yang lewat itu buka nutup gitu. Oh, kita diperiksa dulu. Diperiksa. Oke, kita menuju gedung baru. Yeah, this is SP the new building. 2. SP2. Yes. Stop, diperiksa dulu. Dari mana ini, Bapak? Tamunya Pak Irfan. Oh, tamunya Pak Irfan. Oke, mohon izin pengecekan dulu ya, Pak. Nggih. Permisi. Itu loh, welcome. Terima kasih. Terus lanjut. New building. Wah. Sering buat dijaga nih. Hebat banget, Pak. Kalau yang malam tuh begini tuh. Oh, ini yang tadi nih. Wow, beautiful. Wah, kalah Singapura. Ini malam begini. Wah, ini kantornya Pak Direktur ya. Apik ya. Ini ruang meeting. Ini yang lagi dibaca. Wah, big point. 01.
di sini. Oh, ini anu sket partisi. Ini ruangannya Pak Direktur ini. Wah, ini kayu nice. Wah, supohonolo. Jangan apik temen ke kantore. Ya Allah. Wah, ini apik banget. You have to go to the bathroom. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ini kantor ya, bukan rumah ya, ini penthouse. Ya Allah. Aku tadi mau pakai ini, enggak enak. What is this? Bathroom? Holy moly. Wala lagi ya, tinggal, wala kok gede banget ini. Gua atas rame-rame. Ya Allah. Wow. Wow, this is beautiful, man. Ini kliennya kamu harus shoot ini, yang sini. Yeah. This is like, aku bilang anak-anak shoot like, kapan lagi nih? Holy moly macaroni, ya Allah. Wow, crazy. Bos, jenengan ini kudu sujud syukur mendino, bos, bos. Paringi sehat. Itu umur panjang. Itu. Kilo. Wah, tanda tangannya pol-polan dan duit kabeh. Oh ya Allah. Wah. Tuh. Ki jenenge urip mulya ka ngene iki. Iki sekolahnya apa dulu, Pak? Padahal SMA ora lulus lho iki to. Iso dadi direktur iki lho. Astagfirullah. Jan. Aku sekolah ning Jogja lho. Oh iya toh? Iya. Wah, ini Pak Direktur kita ini. Subhanallah. Tadi kita di sana kan. Iya. Itu Pulau Nusa Kambangan. Jadi hati-hati di sini deket orang-orang nakal, cie. Penjahat nih. Apa? Dining room for direksi ya. Ini nek GM, GM enggak boleh makan sini nih. Iya, udah tahu. Hah? Sendiri. Apa nih HRD masih kantornya cilik banget ini sih. Jadi kalau direktur punya anak, ono playgroundnya, ya Allah. Ini playground apa? Gue sholat pak? Gue sholat ada tuh. Ya Allah, karpetnya miliaran ini desain Alkhususan. Wow, this is like a nice art. Wow. Transit room, wow, and this is long, oh ballroom, oh, ini suara apa ini? Dicoba. Oh, tinggal nyanyi bareng konser sini, wow, beautiful, crazy, presentation room, wow. Apa presentation maksudnya bi? Teater room. Oh teater. Oh ya Allah. Buat kuliah. Oh. Iya enak ya kecil gini tadi. Wah. This is beautiful. Jadi buat nonton Transformers. Oh iya mau nonton. Guru. Oh iya nonton guru. Wah. Oh ini LCD ya? Pakai apa sih ini? Panel ya? Panel. Oh, jadi enggak pakai orang anggo proyektor meneh desa. Oh, ya Allah. Ini control room. Jadi ini cuma showroom-nya. Jadi ini makete asline ono ning kono. Gede banget ya Allah. Ini replikanya yang ini. Iya, ini kuliah nih. Ini replikanya yang ini, satu rangkaian di sana. Kamu kasihku hanya dirimu di hatiku, tiada yang lain di hati ini.
selain dirimu satu.